Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Like a Fly. Oke, di sini aku dapat game baru lagi. Ini nggak tahu ini game model battle royale atau kayak dungeon based RPG gitu. Coba langsung aja, karena ini tetap seperti biasa masih versi beta test atau CBT ya, closed beta test. Jadi seperti biasa aku kasih nickname dulu sebagai Like a Fly. Oke, okay. Setelah itu start. Yaps, ini game terbilang kalau di review-review di gamenya atau di tempat downloadnya itu terkenal akan kualitas grafiknya ya yang luar biasa. Jadi ini game memang butuh beberapa storage gede. Wow, kita langsung masuk di sini guys. Gak tahu nih maksudnya apa. Tapi gak ada suaranya. Keren nih. Ini grafik hampir mirip. Oh gitu ya. Ini grafik hampir mirip COD ya, atau Call of Duty. TTP sensitive. What the fuck was it? Gak tau lagi sih buat apa. Oh ini buat aimnya ya, buat ngelocknya. Digedein aja. Kok terbilang sepi ya. Wow, nice. Oke, anjir. Kalau dibuatnya gimana? Oh, nice. Kenapa nggak mati? High power sensitive. Jangan tinggi-tinggi pengen ya. Oke, langsung aja. Itu mungkin masih setting sensitivitas ya, artinya kita bisa setting seberapa sensitif yang kamu inginkan ketika menyentuh layar sentuh kamu. Indoor sensitive ratio, oke, aku edit aja buat normal. Wah, anjir, bisa manjat guys. Kenapa ini bro? Terus kemana nih? Yups, jadi bisa pakai itu ya, pure protection. Masalahnya aku masih belum tahu ini NPC atau play bangsat. Oke, jadi kita nggak disuruh kok hilang. Anjir. Apa? Ada musuh, bro. Anjir, reloadnya kelamaan. Ditembak ngilang loh. Dapat sniper. Oke. Okay. Kalau aku mah emang nggak terlalu suka itu ya sniper ya. Banjir, ada drone-nya, bro. Wah! Asik ini. Wah. Kita naik drone nih. Enggak, mau kemana terus? Anjir, naik drone. Oke. Okay. Oke, okay, dapat. Terus disuruh ngapain? Peduit. Oh, kita disuruh memperbaikin. Jadi ini rusak nih ceritanya mesinnya. Oke, okay, lanjut lagi. Kita harus hati-hati nih. Woi, pelan-pelan, woi. Anjir, ngapain lu sendirian di situ, goblok? Kenapa sih nggak mau bareng-bareng gitu?
What? Ada musuh lagi? Tapi udah berhasil koridornya. Ada banyak hero ya. Oh, jadi hero-nya kayak gini. Banyak sih macamnya. Wow, cowoknya juga banyak. Kalau aku sih pengen nyoba hero-nya pakai hero ini aja ya. Berapa? Gak punya duit, bro, gak bisa. Gak bisa milih nih. Oke, langsung aja kelamaan. Oh, ini kita disuruh milih orangnya. Pakai mana nih? Pakai ini aja deh. Yaps, ini aja. Ini model-modelnya kok malah kayak MOBA gini ya. Kita harus dapat temen 5 terus matchmaking gitu. Oke. Kita sekarang sudah di mana ini? Oh, gitu. Yaps, kamu bisa lihat di sini. Kalau biasanya kita kalau turun itu naik helikopter ya. Tapi ini kita turunnya dikasih perahu karet gini. Gak tahu fungsinya apa. Oke, aku turun sama teman-temanku di sini. Kita lihat. Oh, kita susul di missile silo. Kita ikutin mereka ya. Untuk grafiknya aku sudah setting maksimal tadi. Oke, good luck. Jadi emang ini battle royale. Sama kayak game-game battle royale lainnya, cuman dia lebih apa ya, uniknya di sini kita dikasih kayak apa namanya, kelebihan senjata gitu, kayak flamethrower atau power armor kayak tadi. Oke, aku lagi manggil drone. Oh, di situ. Anjir. Ya, kita langsung naik drone karena kita mau ke misil silo. Itu temanku Ugehago dan kawan-kawan lainnya ya. Jadi ya diikutin aja itu teman-temanku di belakang. Enggak ada musuh. Nice. Terus hati-hati di sini ya. Semoga enggak ketemu player-player yang pro gitu. Ada musuh enggak nih? Banyak, bro. Banyak, bro, musuhnya, bro. It's too far. Oh, terlalu jauh. Kita harus turun dekat ini. Anjir, ketahuan. Ketahuan, bro. Nice. Aku suka pakai tembak yang model-model SMG gini, soalnya apa? Cepet dia pelurunya. Dedet gitu. Oke, kita langsung aja ke tadi ya. Karena lokasi kita juga masih jauh. Kita amanin dulu ya ini posisinya. Oke, sepertinya sudah sehat dia. Asik ini, soalnya tanknya baik-baik semua. Gak kayak yang kemarin, anjir. Jadi sambil menunggu kita revive dulu. Jadi kita tuh kayak nyalain mesin gitu, kayak sinyal. Jadi kalau kita berhasil nyalain ini, misi kita selesai. Dia lari, bro. Nice. Dapat satu. Ini gak enak ini, aku mau ganti ini aja dah. Apa ini? Rifle lagi. Anjir, ada dua musuh, bro. Sumpah. Mana tadi? What the fuck? Lari dia. Jadi drop itemnya kayaknya dari cuman dari apa namanya, bekas-bekas orang yang mati gitu dapat drop itemnya. Kalau airdropnya nggak tahu nih. Anjir, bisa gitu juga ya.
Gimana caranya tadi? Kayak Spiderman. Oh, ini transparan, bro. Jadi kita bisa bikin jadi transparan gitu. Kekurangannya kita nggak bisa naik kendaraan ya, semacam kayak Fortnite gitu, karena alasannya kita misinya cuma itu memperebutkan misil silo. Kalau itu sudah diambil sama orang ya kita kalah. Terus segera ini biar nggak kalah. Jir, lumayan jauh loh. Wow, ada tembakan. Tinggal dilihat di mana ini musuhnya. Jadi intinya game ini cuman capture the flag ya, kalau biasanya itu. Cuman kalau di sini kita cuman disuruh nyalain misil. Kalau misil itu berhasil ya dinyalain kita menang gitu. Oke, untuk review game ini itu aja ya, yang berjudul Disorder. Ini keunikannya kita nggak seperti betul yang lain yang harus survival, tapi kini apa, tapi ini game kita disuruh untuk nyalain tadi misil tadi ya. Kalau itu udah nyala kita menang gitu aja. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah mau bergabung dan mau menonton ini video ya. Like dan komen apabila ada kritik dan saran. Sampai jumpa, bye bye.